Ini view kita hari ni, pagi ni, nampak tu? Baru nampak bawah-bawah semua. Cantik kan view dia? Saya tak sabar, walaupun agak lambat sikit nak masuk dia punya theme park tu. Sebabkan semalam, makeup pun letak dalam kereta, kena kat dalam kereta je lah. Sebab parking dia jauh sikit kan, so kita expect macam kan bawa barang banyak kan. Lampu pula malap, nak makeup tak nampak, tapi okey. Sebab lampu sini terang. Okey, so kita nak check out dulu. Ni yang semalam tu, kalau korang tak nampak. Yang ni saya pakai tinted filter foundation. Juga Go Fix Brown ni saya selalu pakai color light brown. So kita buat macam ni je lah, sikat-sikatkan dia je. Selalunya saya akan lukis dulu lah. Lepas tu kita buat macam ni je. So dia nampak difference dia. Okay, kita dah siap. Eyeshadow ni saya pakai sugar gold punya tau. So ni lah color-color dia yang saya tengah pakai. So, ada satu masalah besar. Azam dia pergi book tiket untuk esok. Lepas tu tak boleh tukar. Masih baik dia boleh guna sampai 31. Ha, pergilah lagi nanti. Kita pergi nanti. So sekarang ni kita tak sure lah hari ni ada tiket ke tak. Sepatutnya I yang book kan tadi. Tak apalah. Saya baru tahu Resort World Genting ni merupakan hotel yang terbesar di dunia. Sebab saya baru baca ni. Nampak ni dia ada 7,351 bilik. Tapi semalam dekat sini tak available. Ni memang selalu full. Yang selalu kosong Amber Court je. Tak sure lah tiket hari ni ada ke tak ni. Kalau tak ada, kita main je lah indoor. Kalau indoor tak ada, kita main je lah itik kat mana-mana funfair. Okay, kita dah sampai. Sampai oh. Wash your hand to the root. Saya baru tahu yang kalau faham citizen dapat murah 40% discount. So, diorang akan beli kat sini. Yang ni orang biasa macam kita lah. 40% discount Hebat oh, faham. Jadi nak tak nak kita kena beli sendiri je lah. Beli balik. Yang tu kita pergilah next time. Okay, finally kita dah berjaya masuk dah. By the way, tiket dia tadi kita beli 170 seorang. Ya Allah, saya tengok budak kecil perut dah ni. Dia tak mau main ni dah. Dia bisa pening ni, aku turun-turun sekejap lagi. So kita masuk yang ni dulu lah. Night at the museum. Kita kena collect logo dulu. 3D punya. Lepas tu kita naik atas ni. So dia main tembak je lah. Dia tarik-tarik macam ni. Lepas tu tembak-tembak. Jom kita main next game pula. Kita nak main ni lah. So Azan dapatkan pisang ni untuk kita. Tapi dapat ke tak, tak tahulah. So dia kena baling bola tu, kena dekat situ, jatuh dekat situ. Tapi tak tahulah, selalu melantun. Eh, dia ni pun nak ilah yo. Nampak macam senang tau nak main tu, tapi susah. Okay, untuk main boat dekat dalam ni, kita kena beli raincoat RM15 satu. Kalau tak nak bazir, korang bawa lah dari rumah raincoat ni ya. RM15. Okay, jom kita naik boat. Wah, tapi phone kena simpan. Sekejap lagi ada air, sembuh. Okay, tahu-tahu guyuk dah. Ni best, yang ni best.